Game Plus Competition hadir kembali. Daftar sekarang juga hanya di Vision Plus. Kamu bisa lepasin aku sekarang? Aku tuh khawatir banget sama kamu, Brin. Ya oke, fine. Tapi aku gak apa-apa, Zio. Beneran, aku gak apa-apa. Drama percintaan akan segera dimulai. Di dalam lagi sih. Karin! 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 Zio! Zio! Zio ini aku di kunci di dalam, Zio! Tolongin aku, Zio! Aku kunci di dalam, Zio! Karin! Kamu jauh-jauh dari pintu, oke? Aku pengen dobrak. Oke, udah! Wah. Rin? Lihat Karin nggak? Karina Swastika, peserta juga kayak kita. Nggak tahu, gue nggak lihat. Oke, makasih ya. Karin! Rin! Kamu nggak apa-apa kan? Kamu kok bisa ikut di sini sih? Iya, tapi aku gak apa-apa, Zio. Kamu bisa lepasin aku sekarang. Aku tuh khawatir banget sama kamu, Brin. Ya oke, fine. Tapi aku gak apa-apa, Zio. Beneran, aku gak apa-apa. Kerem somai! Kerem somai!
Are you okay? Lo kenapa sih, Ki? Ki. 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 Lo dengar penjelasan gue dulu dong, Ki. Apalagi gue gak butuh penjelasan apapun dari lo. Butuh. Biar lo gak salah paham, karena ini tuh gak kayak apa yang lo pikirin. Rin, kalau lu emang gak suka sama gua, harusnya lu ngomong dari awal. Gak kayak sekarang. Lu minta gua untuk perjuangin sesuatu yang sia-sia buat gua. Ternyata lu gak beda jauh ya sama mantan gua yang kemarin. Giska, lo keren nih. Mantap, Bang. Hebat banget gak sih? Lihat pentolannya. Geng Kabul itu sama gebetannya cekcok. Belum jadian, udah berantem terus. Itu, Le, namanya. Itu contoh orang yang pengen punya pacar tapi maksa. Oh. Beda sama El Presidente gue, S.A.S. Bantu, Pak. Slow, aman, santun. Jadian tuh, Pak. Pegangan. Gue yakin nih, Rifki pasti itu gak fokus buat lanjutin pertandingan. Ya kan? Iya. Oh, boys. Emang ya, kemampuan pacar gue ini udah gak bisa diragukan lagi. Ya, 11-12 lah sama gue. Cuman, yang gue pikirin mungkin ini yang namanya... jodoh. Mulai. Ini tuh harusnya kerjaan elu. Tapi terpaksa kan harus gue juga turun tangan sendiri karena lo gak bisa diandelin. Lagian punya rencana gagal mulu. Did. Gak seharusnya Giska permaluin gue kayak gini. Giska udah bikin harga diri gue jatuh di depan teman-teman gue. Giska! Mau kemana sih lu? Lu semua emang masih optimis ya buat menjadiin Radit itu El Presidente di geng kita. Kalau gue sih ngeliat Radit yang sekarang, dia udah gak pantas buat jadi El Presidente di geng El Pisto. Ki! 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 Ay, aduh, apaan sih, Fa? Gue harus jelasin ke Rifki. Udah tenang dulu. Bisa, Pak. Karin, udah. Gue gak tahu masalah kalian berdua itu apa untuk sekarang ya. Tapi please, kasih Rifki itu waktu sendiri. Dia butuh waktu. Pak, gak bisa dibiarin kayak gini aja. Nanti Rifki malah makin salah paham sama gue. Gue harus jelasin sama dia kalau apa yang dia lihat itu gak kayak apa yang dia pikirin. Udah ya, Rin. Rifki pasti baik-baik aja kok. Lo percaya aja ya sama Rifa. Iya, Rin. Lo percaya aja ya sama Rifa. Rifa ini teman kecilnya si Rifki lo, jadi dia udah tau banget Rifki itu kayak gimana. Miss. Excuse me. Pertandingan sebentar lagi dimulai. So, Karin harus segera standby di arena pertandingan. Ya, Miss. Karin, I feel sorry untuk masalah kamu dengan Rifki. Tapi, so must go on, kamu harus tetap bertanding, Karin. Karena kamu bawa nama kampus kita. Right? Karin, semangat ya. Semangat, Karin. Karin, come on, let's go. Ya, come on, come on. Selamat ya, Rin. Yep.